Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala wa ala alihi washabbihi ahli taqwa wa man intafa waqta ladhi miqa amma ba'd. Amma ba'du, akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan taufik dan juga nikmat yang cukup banyak yang tak terhingga jumlahnya dan tidak pernah berhenti kepada kita semua. Alhamdulillah, nikmat Islam, nikmat ilmu yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita melalui agama Islam ini. Konsep yang sempurna, konsep pendidikan yang mutakamil, saling melengkapi sehingga sempurna dari semua sisi. Tidak terpungkiri anak-anak usia dini adalah usia emas dalam pembentukan pribadi. Masa-masa yang penting dan krusial yang tidak bisa diabaikan dan dibuat terlantar. Kenapa demikian? Karena pendidikan usia dini ini bagaikan memahat di batu. Semakin kuat pahatannya, semakin kuat bentuk yang dihasilkan oleh pendidikan tersebut akan mempengaruhi kepribadiannya di masa yang akan datang. Ketika diwajibkan padanya syariat dan ada pada dosa dan beban syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama rahimahullah ta'ala banyak memberikan perhatian terhadap pendidikan ini. Dan kita masuk ke pembahasan dalam kitab Tarbiyah Islamiyah Rasidah pada pembahasan halaman ke-71, yaitu Hilul Muskilat Bainal Atfal. Hilul Muskilat Bainal Atfal, menyelesaikan permasalahan yang muncul di antara anak-anak. Beliau katakan di sini, la yakhlu makan aw baitun fihi atfalun min huduthi ba'dil mushkilati bayma bafima baynahum. Tidak lepas satu tempat atau rumah yang berisi anak-anak dari munculnya beberapa muskilah, beberapa problem, beberapa masalah yang ada pada mereka. Faqad yakhtalifu akhwan ma'a ba'dihima aw akthar min dhalika. Kadang dua saudara kandung ya, itu berselisih ya, dengan lainnya atau mungkin lebih. Kisah Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Yusuf dengan saudara jelas orang satu tengkar dengan orang yang banyak. Sehingga banyak para ummahat ya, dan juga para bapak di rumah yang merasakan kesusahan dalam menghadapi permasalahan seperti ini. Kenapa demikian? Karena hampir ya, setiap hari atau mungkin juga setiap rumah ya, itu muncul keadaan ini. Artinya saling tengkar antara mereka, kakak mukul adiknya, adiknya ngambil barang kakaknya dan jenisnya. Sehingga muncul setelah pertengkaran antara anak-anak tersebut. Dan khilafat ya,
persisihan pertengkaran antara anak-anak ini sudah syai', sudah demikian apa namanya ada ya, dalam bentuk yang besar. Dan ini hal ini adalah hal yang penting sebenarnya untuk mereka punya peran yang penting dalam pembinaan sisi sosialnya anak tersebut. Karena nanti anak itu akan dapatkan banyak hal dalam kehidupannya, perbedaan, perselisihan antara ia dengan orang lain. Sehingga munculnya perselisihan ataupun munculnya persengketaan atau muncul juga ribut antara anak-anak ini ada faedahnya untuk membentuk sebuah jiwa yang siap untuk ya, berselisih, siap untuk tidak sama dengan orang lain. Namun ketika jadi besar khilafat ini, jadi besar pertengkaran ini antara mereka sampai akhirnya ada pukul-pukulan ataupun lain sebagainya, terkadang anak-anak mampu untuk menanggung hal tersebut. Kenapa? Karena dia belum pernah berpengalaman bagaimana menghadapi tekanan, ya, tekanan emosinya, dan juga belum mampu untuk mengatur atau menjaga emosi dan stabilitas pikiran yang dimilikinya. Sehingga kadang-kadang pertengkaran yang kecil antara kakak dengan adik ataupun saudaranya ini akan membuat lebih besar, ya, akan jadi besar sehingga akhirnya mereka tidak mampu menyelesaikannya. Orang tua harus ada di sana untuk menyelesaikan permasalahan mereka tersebut. Umumnya kan alhamdulillah bahwasanya anak itu mulai tengkar umumnya itu setelah melalui sebuah sikap yang dianggap oleh mereka tidak adil. Dianggap oleh mereka tidak adil. Atau di sana ada yang dianggap sama jadi haknya dia, tapi tidak ada diberikan kepada dia. Atau menganggap itu miliknya, tapi ada di tangan orang lain. Bisa juga munculnya karena munafasah, karena persaingan antara mereka, kompetisi antara mereka, sehingga akhirnya muncul tengkar antara anak-anak tersebut. Nah, anak-anak usul ini, kata beliau, banyak ada kejadian seperti ini. Kata beliau, kama qad yakhtariful akh ma'ukhtihi. Bagaimana kadang ada anak kecil itu ya, ribut dengan saudarinya. Wa nahwi dzalika. Hunaka minal murabbin ma yubadiru min awwali wahlatin ila tadakhul as-sarir bil amri wan nahy. Di sana ada pendidik, kata beliau, yang bersegera di awal wahlah, di awal kejadian ya, itu mencampuri dengan segera ya, dengan perintah dan larangan. Jangan begini, kau begini. Jadi baru muncul adanya pertengkaran ini, langsung orang tuanya ya, bergerak untuk perintah dan larangannya. Awisyiddau bisyiddati wasiyah, atau ditarik atau menjerit atau dia berteriak ya, berteriak di fadil iskal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ittasatiru alaihi ragbatu bihil iskal syari'an. Kenapa? Karena orang tua itu dikuasai oleh keinginan untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada. Wa yansarifu hammu ila taskin aswat, dan semangatnya itu hanya
hanya ditumpahkan untuk membuat suaranya hilang atau enggak ada suara. Artinya membuat tenang, enggak ada suara yang muncul. Langsung dibentak sehingga apa? Yang tadinya sudah mau ribut dibentak asal apa? Langsung diam seluruhnya. Karena memang dalam benak kita, benak orang tua itu yang penting tenang. Gambarannya itu kalau tenang, selesai masalahnya. Padahal enggak demikian. Kata beliau, wahada wa inkana lahu hasanun min wajhin, lakinnahu la yusa'idu ala hilil muskilati min asliha. Ini, walaupun memiliki sisi yang bagus, dari satu sisi, ya, tapi dia tidak membantu untuk menyelesaikan permasalahan dari akarnya. Ma yundiru an ta'ud al muskilatu jad'atan ukhra mar'an ukhra. Yang dia itu akan membuat kembalinya hal ini di waktu yang akan datang. Ay fi ay waqtin yaghibu fihi an mutaba'atihim. Atau di waktu di mana tidak ada lagi kontrol dari orang tua tersebut, lagi perginya atau lagi safar, lagi keluar rumah, ya, akan muncul masalah di sana. Fala yanbaghi lil murabbi an yatadakhkhala sari'an li halil muskil min ghairi wuqufin ala asl muskilah. Tidak patut seorang orang tua itu untuk masuk, artinya apa, menyelesaikan masalah tersebut, ya, tanpa mengerti sebab ataupun pokok permasalahan yang ada. Wa ma'rifati dzuriha, dan mengenal sebab-sebab pertengkaran tersebut. Kalau annahu tamahhala qalilan, artinya dia itu mau sebentar bersabar, ya, idlam takun hunaka khaturatun fi intidhar, jika melihat di sana tidak ada bahaya untuk menunda. Wa taba'ahum min ba'id, ikuti dari jauh, ya, min ghairi tadakhul, tanpa campur tangan di sana, tanpa mencampuri usaha anak tersebut. Jadi baik. Yandura, untuk melihat kaifa yahilluna masyakilahu, untuk melihat bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah mereka. Waliya'rifa qadratihim fi hadzal bab, untuk mengetahui juga kemampuan anak-anak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Fayakunu misl hadza al-amru, ya, wa yakunu misl hadza al-amri nafidatan lil murabbi yattali'u minha 'ala al-akhlaq was-suluk wal-qudrat. Ya. Maka itu menjadi contoh, ya, yang seperti ini akan menjadi nafidah, pintu ataupun jendela, sebenarnya ada pintu untuk orang tua, ya, mengerti atau melihat akhlak, suluk dan juga apa, kemampuan anak tersebut. Akhlak itu sifat, suluk bersifat apa, amaliyah, ya, demikiannya akhlak apa, sifat-sifat. Kalau suluk yang sudah diperbuat, ya, artinya kalau masih akhlak belum sampai tahapan diamalkan dalam bentuk amalan, terutama namanya suluk, budi, pekerti dan akhlak. Lakin idza wasal amru ila sibat bil aidi, kalau sampai urusannya sampai pukul memukul, fahunna la yanbaghi intidhar fi bal alaihi at-tadakhul, maka hilah dia harus campuri dan tidak boleh menunda ataupun membiarkannya. Kata beliau, apabila muncul pertengkaran antara dua orang anak kita di rumah atau anak dengan teman-temannya, ya, maka sebaiknya orang tua melihat kondisi yang ada. Bila dilihat tidak perlu dicampuri langsung, artinya tidak ada bahaya untuk tidak dicampuri, maka dibiarkan, ditunggu. Kita kontrol, kita lihat, ditunggu. Apa yang mereka perbuat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Ya, apabila kemudian mereka mampu menyelesaikan masalahnya, maka orang tua cukup tidak nyampur sama sekali. Atau melihat orang tua perlu mencampurinya, tapi harus mengetahui sebab masalahnya, pokok masalahnya, dan bagaimana menyelesaikannya. Maka dicampurilah atau diselesaikan oleh dia permasalahan tersebut. Kalau misalnya yang kedua, di menunggu agak lama itu akan membuat pertengkaran lebih besar dengan pukul-pukulan dan yang lainnya, maka segera langsung dicampuri dan diajak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi lihat bagaimana anak-anak ini subhanallah ketika usia dini itu banyak kena ghirah ya. Kenapa? Kena ghirah. Ini yang banyak terjadi anak-anak. Permasalahan ghirah atau cemburu antara anak-anak ini adalah perkara yang cukup penting untuk diketahui oleh kita semua dalam menangani permasalahan yang muncul di antara mereka. Mau saling tengkar, saling caci maki dan yang lain sebagainya. Kita demikian karena setiap anak itu ingin menjadi pusat perhatian kedua orang tuanya. Nah itu haknya dia. Ya, haknya adalah mendapatkan perhatian anak orang tuanya. Ya. Dan berusaha untuk mendapatkannya dengan segala cara yang ia mampu kerjakan. Nah, orang tua harus berusaha untuk semampunya mewujudkan keadilan dalam muamalah kepada anak-anaknya tersebut. Namun kadang-kadang sang anak tidak mampu untuk mengetahui hal tersebut. Bahkan dia tidak mampu untuk memahami bahwasanya pada hakikatnya saudara juga punya hak sama dengan dia dalam hal tersebut. Dalam tersebut. Sehingga muncul hirohim. Muncul apa? Hirohim. Dan ini hal yang bagus. Kalau bisa dikawal dengan baik. Ya, kecemburuan itu khanfilah adalah hal yang baik. Tapi kalau sampai salah dan lepas kendali, itu berakibat buruk pada semuanya. Maka anak-anak yang punya ghirah seperti ini, tapi bagus buat dia punya apa? Punya apa namanya keberanian ya, untuk mempertahankan apa yang dianggap haknya atau apa yang dia menjadilah kebenaran yang dimilikinya tersebut. Demikian juga itu mungkin ada terjadi karena balas dendam ketika orang tuanya keras kepada dia, akhirnya ia mencoba untuk melampiaskannya kepada yang lebih lemah dirinya, adik-adiknya, temannya, dan anggap mereka itu benar. Ya. Mereka menganggap itu benar, tidak ada salahnya, bahkan mungkin dalam benaknya dia itulah penyelesaian yang terbaik untuk masalah mereka. Maka orang tua paham hal ini bahwa semua sikap kita yang keras kepada anak kita itu terkadang membuat ia berusaha untuk melampiaskan kekesalannya ya, kepada orang yang lebih lemah darinya.
Demikian juga ada muhawalah atau perusahaan daripada sang anak untuk apa namanya caper ya, cari perhatian dari orang tuanya dengan membuat masalah-masalah. Nah, sehingga dia berusaha mencari cara dengan apapun juga agar supaya mendapat perhatian lebih daripada kedua orang tuanya. Jadi banyak terjadi pada anak-anak. Dia merasa bahwa dia ya akan diperhatikan bila melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut. Atau kebetulan anak ini punya sifat leadership superior, pengennya jadi pemimpin yang lain-lainnya. Sehingga dia berusaha untuk mengalahkan yang lainnya dengan semua opini yang dimiliki oleh dia. Sehingga dia berusaha bagaimana menang terus. Maka ada kakaknya punya apa juga ambil barangnya ribut dan seterusnya. Sehingga ia punya sebuah kebahagiaan bila mampu maksa orang lain mengikuti kehendak yang dimilikinya. Kalau tak mau, ajak dulu. Ajak apa? Ajak bertengkar dan apa? Pukulan. Demikian juga yang konflik ya. Tabiat biologis dan juga kejiwaan kadang-kadang punya peran besar dalam kecenderungan dia menggunakan suruh oduan ataupun sikap musuh orang lain. Ketika dia masalah, dia akan apa? Memusuhi orang yang ada padanya, yang dimusuhi oleh dia. Ini juga perlu dibenarkan. Atau dia hanya ikut-ikutan dengan apa? Anak lainnya. Jadi kawannya mukul temannya, dia mukul adiknya. Ini muncul yang pada anak-anak ya, dalam hal ini. Bukan juga kadang-kadang dia pamer kekuatan, Dia merasa bahwa dia harus menampilkan sosok yang kuat ya, sehingga muncul namanya ambisi ya, ambisi apa ingin jadi yang paling kuat. Dan kadang dia ini akan tambah besar kalau orang tuanya apa ikut mendukung hal tersebut. Oleh karena itu muncullah banyak sekali pertengkaran antar anak-anak ini. Ada yang dia saling kasih memaki, ya, saling duduk, menuduh. Biasanya ini belajar yang lebih besar. Kadang juga pukul mah mukul. Atau dia bersikap ya, tidak mau tahu, apa kamu tahu ya, jajakan bola gak mau, ini gak mau, itu gak mau ya. Itu dia cuma jenis tidak sukaan ataupun menentang aja kepada kawannya tersebut. Bahkan bisa jadi hikat kedengkian ya, yang muncul akibat pertengkaran antara anak-anak tersebut. Ini yang mau kita khawatirkan adalah ini. Artinya ketika tidak bisa kita kompromikan, tidak bisa kita selesaikan masalahnya, ada ini akan membuat anak itu jadi dengki dengan saudaranya, dengan apa? Dengan teman-temannya. Juga balas dendam kepada orang lain,
untuk melampiaskan kejengkelan dan kekesalan yang dimilikinya. Dan akan membuat dirinya timbulnya kecemburuan yang tidak benar, ya akhirnya membuat ia menyusul kepada orang lain. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kepada beliau tadi bahwa kita melihat kepada pertengkaran tidak langsung kita selesaikan. Kita lihat dulu, kita ingin tahu kemampuan anak kita bagaimana dalam menghadapi permasalahan yang ada. Karena anak-anak sudah dilatih sejak usia dini, 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Biarlah mereka itu bertukar sebentar untuk kita lihat apa sebabnya dan bagaimana menyelesaikannya. Baru dia. Dan kadang-kadang kata beliau, lakin qad yahdutsu, kadang-kadang muncul ayat ya ilaika hal tarafaini. Satu pihak mendatangi kalian. Untuk apa? Yastansiru bika, minta dibela oleh kamu. Wayasta'dika, ya, dan minta kita lah kita membantunya atas as-sawab ala at-tarfisani. Jadi ada nanti pihak pertama akan minta kepada kita bantuan ataupun juga minta kepada kita pembelaan dengan cara dia, dengan menangis, dengan apa, dengan menjerit, ya, dengan apa saja juga. Yang penting apa? Bapak ibunya mau membela dia agar menang atas pihak yang kedua. Maka kalau demikian keadaannya, maka orang tua lah yang bagi al-mubadaratu ila nasrihi illa idza kana madluman. Tidak boleh kita itu segera membelanya kecuali dia madlum. Ya, madlum alias apa? Terzalimi. Terzalimi. Inna nasrahu min ghairi hadat tariq yus'iru al-akharin annaka zalimun. Kita menolong anak tersebut yang pertama ini tanpa cara ini, artinya tidak lihat apakah dia madlum atau zalim, akan memberikan rasa ataupun pengertian kepada yang pihak yang kedua bahwa kamu telah mendzaliminya. Kalau kita punya anak dua kakak beradik ribut, adik siapa akan nangis-nangis, jerit-jerit kepada sang ibu. Ibu supaya anaknya diam, maka apa? Bela anaknya nangis-nangis. Ini keliru. Ini kan? Keliru. Lihat, apabila memang dia itu madlum, dibela. Kalau enggak, jangan. Misalnya, barang kakaknya, jamnya sama adiknya, ada ribut. Ribut. Sang ibu milih mana? Yang kecil, ya. Ngomong, kak, kamu kan udah besar. Ada kan masih kecil. Nah, sekali ngalah. Dua kali ngalah lagi. Tiga kali ngalah lagi. Akhirnya apa? Ibu zalim dengan saya. Ibu lebih apa? Saya kepada adik saya. Ini keliru. Dilihat, apabila itu barang kakaknya, ngomong kamu salah. Ini barang kakak kamu, kamu gak boleh ngambil, ya, mereka kepada kakaknya. Atau kakak, tolong mau nggak ngalah? Ya, enggak, ini barangnya barang kamu, ya, enggak. Tapi pinjamin ke adik dulu sebentar. Artinya dipahamkan sama kakak itu bahwa dia benar, tapi bolehlah bantu apa? Membuat adiknya senang juga. Jadi kita lihat bagaimana hal ini penting kita harus lakukan. Mana yang madlum, mana yang zalim. Yang zalim jangan dibela. Bela yang mazlum. Kenapa? Karena kita itu subhanallah, ya, innaka tuhabbi ba'd al-aulad ala hisabi al-ba'd al-akhar. Kita itu dianggap membela tanpa bukti, tanpa apa, membela sembarangan pihak yang satu oleh pihak kedua. Dan sebaliknya juga demikian. Hanya kita sebagai orang tua ini
akan ditanya, akan dipahami oleh kedua pihak dengan paham yang tentunya berbeda. Nah, kalau kita gak adil dan menjelaskan dengan baik, maka akan muncul tuduhan zalim dari anak-anak tersebut. Yang ini dibela, yang ada yang ngomong, ah, ibu zalim. Kalau yang dibela ngomong, ibu baik sama saya. Wa idza nasarta wahidan wa sya'ara tsani annaka zalamtahu faqad yasrah dhalik laka bidzalika wa yaqulu laka zalamtani. Dan jika kamu membela yang satu, yang kedua akan merasa bahwa kamu telah menzalimi dia. Kadang-kadang dia akan berteriak dan mengatakan, bapak atau ibu telah menzalimi saya. Ini kalau ngomong. Tapi ngomong, disimpan di hati dia untuk kemudian ingin membalaskan dendam itu kepada yang lebih lemah atau kepada ibunya sendiri satu hari yang akan datang. Fala yakunu ilaju fi hadhihi alhalati iqabuhu ala da'ala tilka alkalimah. Ketika dia mendzalimkan ibu, mendzalimi saya, tidak patut menyelesaikan apa dengan menghukum dia. Dihukum kamu, nuduh ibu zalim, saya hukum kamu. Enggak gitu. Ala asas annaha su'adab. Dengan dasar itu sebagai apa? Su'adab. Akhlak yang buruk. Kamu orang ibu ya? Kamu gerakan sama ibu dan lain sebagainya. Tidak baik itu, tidak? Tidak baik. Itu bukan obat dalam hal ini. Bukan terapi dalam hal ini. Bal yanbaghi 'alal mar'i yastaqbila hadhihi al-kalimat birihabati sadrin. Hendaknya orang tua itu menyambut ucapan dengan lapang dada. Wa yubayyin lahu annahu lam yadlimhu. Jelaskan bahwa ia tidak menzalimi dia. Jadi perlu jelaskan kepada anak itu bahwa ibu enggak menzalimi anaknya tersebut. Wa anna hadha huwa at-tasarrufus salim. Inilah tindakan yang benar. Wa yadullu wa yadullu ala dhalika bima ladaihi min adillah. Dan ini dasarnya banyak dalil. Fa in darabahu wa iqa'ahu fa in darabahu wa iqa'ahu la yughayyir min hukm at-tifli ala fi'l al-murabbi. Kenapa? Karena memukulnya, menghukumnya itu tidak merubah anak itu untuk berpikir bahwa itu adalah perbuatan apa? Orang tua yang salah. Bainamal bayan wal khabat dalil qad yudihu lahu al-haqiqata. Sedangkan penjelasan sampaikan dalilnya, apa saya kok bela adik kamu, kadang dia yang punya barang dia yang punya apa? Barang. Tidak boleh orang ambil barang lain tanpa hak, tanpa alasan yang benar dan lain sebagainya. Sehingga dia tahu hakikat yang sesungguhnya. Wa yuqni'uhu, dan juga membuat ia akhirnya paham bi mauqifi rabbih, tentang sikap orang tuanya. Wa yarsukhu fi nafsihi anna madlum yang bagi nasruhu, sehingga akan mengalami dia sebuah pemahaman bahwa yang madlum itu dibela. Ini dibela. Jadi kita bagaimana prinsip yang kita harus lakukan ketika kita akan menyelesaikan permasalahan, masalah yang muncul antara anak kita ketika di masa usia dini, usia 0 sampai 6 tahun atau 7 tahun, kita perlu melihat kepada sebab persisihannya. Kalau sebabnya adalah ghirah, kecemburuan antara saudaranya,
baik sudah masih kecil atau sudah remaja ataupun sebelum balik ya, ataupun sudah balik ya, ini perlu dilihat kembali. Pada anak-anak usia dini sangat dominan sekali. Maka harus kita tahu semua bahwasanya anak-anak ini yang punya kecemburuan ini paling enggak suka kalau digelek-gelekkan atau dimarah-marahi. Tapi berikan perhatian yang lebih. Dan ajak ia bergabung dengan teman-temannya, dengan saudara-saudara yang lainnya untuk aktivitas bersama, berolahraga ataupun buat kegiatan-kegiatan yang tertentu yang bisa mereka kerjakan bersama-sama. Artinya dibuat bagaimana mereka bisa bermain bersama-sama. Kalau itu sudah adalah karena ghirah. Kenapa? Ghirah. Sehingga akhirnya kita bisa memberi mereka sebuah pendidikan bagaimana bertahun bekerja sama ya, dalam permainan tersebut, dan akhirnya akan muncul di sana sebuah sifat ataupun sikap ta'awun yang baik antara saudara-saudaranya. Maka kita lihat ketika orang tua tidak bisa mendidik anaknya di usia dini ini, itu efeknya ada di mana? Di waktu dewasa mereka. Bayangkan ada saudara ya, satu keluarga besar itu tidak ada tolong menolong sama sekali, tidak mau tahu saudaranya ya, mungkin akibat daripada apa? Tidak terbinanya mereka ketika kecil untuk ta'awun, untuk kerjasama, ini ngambil nasinya, ini ngambil lauknya, ini yang bawa air putihnya dan sebagainya, sehingga mereka itu merasa terbina untuk kerjasama antara mereka. Demikian juga kita harus mengajarkan anak-anak itu untuk mampu mengungkapkan perasaannya tanpa harus menggunakan pukulan atau pemukul di antara mereka. Artinya anak-anak yang tidak mau mengungkapkan perasaannya kadang diungkapkan apa? Dengan perbuatan. Dengan apa? Perbuatan. Nah, kalau jengkel itu yang paling mudah apa? Mukul. Anak yang jengkel itu paling mudah apa? Mukul. Kalau dia itu merasa didolimi, dia akan mukul yang mendoliminya. Sekian. Nah, makanya diajarkan bagaimana anak itu bisa mengungkapkan perasaannya kepada kita semua. Bukan juga bapak harus adil, ya, dan tidak mengistimewakan sebagian anak atas bagian yang lainnya. Dan kadang kita ini ya, itu tidak adil hanya karena perkara sepele. Misalnya anak ini lebih ganteng daripada anak yang lainnya. Biasanya kita kalau anaknya paling bagus namanya Muhammad Yusuf misalnya. Yang jelek namanya semuanya misalnya. Dikesankan bahwa bapak lebih senang kepada anak yang berwajah bagus ini daripada yang lain-lainnya, bahaya. Bisa apa? Bisa membuat permusuhan antaranya. Atau memberikan perhatian karena kelebihan-kelebihannya. Kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudara cukup jadi pelajaran kita semua. Bahwa Nabi Ya'qub ketika mendengar Nabi Ya'qub mengatakan bahwa akan sujud 11 bintang. Dan juga bah, bulan. Maka Yakub mengerti itu adalah isyarat Nabi Yusuf jadi Nabi.
hari dari Nabi. Maka otomatis perhatiannya lah tidak sama dengan yang lain-lainnya. Nah, lihat bagaimana pemahaman anak-anaknya yang lainnya. La Yusuf wa habbu ilayya ilayna ila abina ya. La Yusuf ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Kok bisa Yusuf ini? Maka kita cintai ini kita ini banyak. Pahaman dia kalau banyak apa? Lebih dicintai apa? Dibanding perorangan. Nah, munculnya ini menunjukkan bahwa mereka menuduh Nabi Yakub tidak adil. Nah, itu muncul pada anak-anak. Nah, walaupun salah, walaupun apa? Salah. Maka orang tua wajib tidak beda-bedakan anak-anak tersebut. Sehingga dalam menyikapi kesalahan pun sama. Kalau ia melanggar dihukum, dihukum dengan yang lain juga. Tidak bedakan anak antara anak-anak tersebut. Oleh karena itu, ini penting untuk kita miliki untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak tersebut. Yang berikutnya bahwa kita harus paham masalah yang menjadi perbedaan atau persisian antara mereka. Dan faham bahasanya setiap anak memiliki kebutuhan, keinginan yang berbeda ya, dari satu yang lain. Namun tetap ya, dalam cinta, kasih sayang itu tetap sama. Tetap sama. Terhadap yang berikut ini bahwasanya kita tidak harus segera ya, mencampuri semua pertengkaran anak kita. Kenapa? Karena kita itu harus memberikan kepada mereka sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan untuk mereka belajar bagaimana menyelesaikan masalah mereka dan bagaimana mengelola emosi yang mereka miliki. Sehingga sabar sambil melihat apa pangkal masalahnya, apa yang menjadi persisian di antara mereka. Untuk apa? Untuk ketika mereka tidak mampu untuk menyelesaikannya, kita campuri, kita ajarkan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Ini akan membuat anak-anak itu terlatih untuk mengerti masalah dan mengerti cara menyelesaikannya. Dan juga kita ajarkan anak kita bagaimana minta sesuatu dari saudaranya. Hanya ketika sang anak ini pengen misalnya makanan yang di tangan kakaknya, diajak bagaimana mereka apa? Minta kepada kakaknya tersebut. Bukan juga sang kakak. Ketika ingin yang diajak di barang, adiknya diajarkan bagaimana memintanya kepada sang adik tersebut. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya diciptakanlah setiap tahun kerjasama saling berbagi di antara mereka. Nah, kalau mereka sudah mulai biasa berbagi saudaranya, maka otomatis akan jadi sifat bagi dia bahwa dia berusaha untuk membela saudara-saudaranya tersebut. Sehingga apa? Sehingga akan muncul sana sebuah upaya bagi kita semua untuk membina mereka jadi orang yang siap menghadapi masalah yang lebih besar lagi.
oleh kalimah harfiah. Banyak hal-hal di waktu kecil itu bila kita mampu memanfaatkannya akan membuat anak itu lebih bisa menghadapi masalah. Contohnya dulu, kita zaman dulu, zaman di tahun 70-an itu subhanallah, kita tengkar itu orang tua gak langsung menyelesaikan, dibiarkan orang tua dulu ya, sampai akhirnya baru kita bisa menyelesaikannya. Kalau gak bisa baru apa? Nyampuri hal tersebut. Dan bapak ibu kita itu belum tak banyak kita, dia tanya dua sebabnya. Misalnya sang anak ini dipukul oleh guru di kelas, pulang ke rumah habis sama ibunya, "Bu, saya dipukul oleh guru ini. Sang ibu dan bapak gak marah-marah, tapi nanyakan, "Kamu masih nakal, kamu masih melanggar aturan, gak mungkin guru kamu apa mukul kalau kamu salah atau zalim." Akhirnya kita itu tidak pernah benci sang guru. Nah, kita hanya mengenang dulu pernah dipukul pakai apa? Penggaris kayu ya, ketika di kelas 3 SD, kelas 4 SD. Dan orang tua itu subhanallah membela guru. Kata dia, "Kamu yang nakal, mesti kamu nakal. Tidak mungkin kamu nakal." Sampai anak itu memberikan hujah yang kuat bahwa dia dizalimi. Baru orang tua ke guru untuk klarifikasi, menyampaikan bahwa anak saya ini enggak ada kesalahan kalau dipukul dan lain sebagainya macamnya. Dan guru pun mudah minta maaf sang anak tersebut. Sehingga akhirnya lebih baik. Nah, jadi baik, sehingga dia berusaha untuk menyelesaikan dengan sendirinya. Anak itu dibully sama orang lain. Ya, ya. Kita langsung nyalahkan gurunya, nyalahkan muridnya, nyalahkan kawannya, nyalahkan pesantren dan sebagainya. Bukan kita ikut membina anak kita agar menjadi orang yang kuat menghadapi masalah yang dihadapinya itu. Kita tanya, "Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu melawan? Kenapa kamu begini?" dan sebagainya. Sehingga pasti kan itu merasa bahwa ia perlu belajar untuk menyelesaikan masalah sendiri, kepada orang tuanya enggak langsung bela dia. Sekarang enggak, sekarang di Indonesia ini orang tua cerewet banget. Enggak makan aja ribut. Padahal di rumah paling makan sekali, dua kali enggak masalah. Pondok ribut kalau enggak makan tiga kali. Sehingga akhirnya mereka itu jadi musuh pesantren. Iya. Kita berkata semua kebijakan dilanggar oleh mereka. Oleh karena itu, orang tua sejak kecil harus mampu membina anak-anaknya sejak dini bagaimana bisa mengolah permasalahan dengan baik. Ya, bagaimana mereka punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Bina mereka untuk bisa menyelesaikan masalah mereka hadapi. Insya Allah. Bila anak terbina sejak kecil dengan yang bagus, maka insya Allah akan menjadi bekal dia dalam menghadapi permasalahan yang akan datang. Demikian menunjukkan bahwa pertengkaran ada pada anak-anak tidaklah mesti hal yang buruk. Terkadang itu adalah tempat ataupun kesempatan bagi mereka untuk berlatih menjadi orang hebat. Tidak ada orang hebat tanpa pernah kena masalah. Bahkan dalam sejarah, orang top itu adalah orang yang pernah mendapatkan masalah besar dalam hidupnya. Nah, lihat Pak Soeharto dulu. Nah, perjuangannya ketika masih muda, masih kecil sampai muda, tua, bagaimana akhirnya menempa dia jadi seorang tokoh yang menguasai Indonesia selama 37 tahun lamanya. Sudirman, bagaimana perjuangan dia kecil membuatnya sabar menghadapi ujian walaupun dalam sakit dalam memimpin TNI. Hampir semuanya demikian. Nabi kita Muhammad SAW begitu, yang cukup lengkap bagi kita semua.
Beliau ini pernah dapat ujian yang banyak sekali. Ketika belum lahir, masih dalam kandungan ibunya, papanya mati. Dia jadi yatim. Yatim pun bukan yatim pada posisi orang kaya. Ya, orang yang tidak kaya waktu itu. Akhirnya ibunya menawarkan kepada para wanita untuk menyusui Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya tidak mau. Nabi yang mau. Kecuali Halimah As-Sa'diyah. Yang membawa ia ke rumahnya di Bani Sa'ad. Ya, dan disusui oleh beliau. Dan akhirnya dibina di sana. Mengembalakan kambing dan lain sebagainya. Sampai akhirnya apa? Ada pembelahan dada Nabi kita Muhammad SAW oleh malaikat. Dan akhirnya Halimah mengembalikan Muhammad kepada ibunya Aminah. Dalam kemudian Aminah meninggal dunia. Subhanallah. Tempatnya cukup hebat bagi Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliau dibina oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Dalam kemudian meninggal juga Abdul Muttalib. Maka tinggal dengan Abu, dengan Abu Talib yang tidak kaya. Padahal Abu Lahab waktu itu orang kaya dan sangat ingin mengafir Muhammad SAW. Namun Allah menghendaki kepada Abu Talib sehingga ia bekerja mengembangkan kambing pagi hari sampai sore hari, ya, untuk bisa hidup, ya, membantu pamannya yaitu Abu Talib. Dan seterusnya. Banyak sekali masalah yang kita mohonkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujiannya diberikan beratnya. Maka semakin orang itu diuji, semakin kuat itulah yang sukses. Oleh karena itu, anak kita demikian juga. Jangan semuanya dipikir dengan perasaan. Nah, anak itu butuh dikembangkan kemampuannya. Maka dari itu, kita berusaha bagaimana membina anak kita agar berusaha menjadi anak yang kuat dengan kita berikan kesempatan belajar dengan sendiri, dengan dipantau oleh kita. Bila sudah merasa berat mereka, kita bantu agar punya kemampuan nantinya menghadapi perjalanan hidup di dunia ini. Oke, demikian pada pagi ini kita cukupkan. Wabillahi taufik, salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada pertanyaan? Ya. Untuk anak-anak yang karena kan ingin coba-coba di usia itu bagaimana menyikapinya Ustaz? Dia tahu dia salah, tapi benar-benar anak-anak itu ingin mencoba sesuatu yang menyikapinya dia baru. Dan itu salah. Orang tua yang mengawasi anaknya tentu melihat dia coba-coba dalam hal apa. Kalau hal yang berbahaya, segera ditindak. Misalnya, coba-coba lebih kapor gas. Ya, anak kecil, ya, ketika masih kecil, kemudian mencoba niru orang tuanya yang hidupi kompor. Kayak gitu ya. Ibunya coba cetek kayak gitu. Kan dia tertarik gitu, pengen tuh. Untuk juga apa? Nyetel apa? Hidupi kompor gas itu. Kalau mampu dipahamkan. Kalau gak mampu, maka begitu dia mulai mau hidup kompor kamu, kita cegah, kita ambil. Ya, berbahaya, panas. Ya. Tapi kadang-kadang mereka kita biarkan mencoba, walaupun nanti ada rasa sakit yang dia akan rasakan, tapi gak bahaya. Tapi gak bahaya. Ya, biar tahu rasanya bagaimana sakit. Jadi emang ini tergantung kepada apa coba-cobanya bagaimana. Tapi kalau bahaya, mental kompor gas kan bisa kebakaran rumah itu. Nah, atau bisa bakar dirinya sendiri. Tapi kalau masa misalnya dia hanya apa
hanya nyoba misalnya main sama kucing, biar aja. Pokoknya bikin hilang aja, cuma sakit aja nggak sampai luka berat. Ya. Supaya dia tahu bagaimana pak mau apa dengan hewan tersebut. Ya. Tapi jangan ada ular kobra, antum biarkan aja dia bermain dengan ular kobra, jangan berbahaya dia. Jadi lihat kalau bahaya cegah langsung, pahamkan dia bahwa ini berbahaya, nanti kebakaran, nanti kamu kebakar panah atau sebagainya, dipahamkan. Nanti dia tahu ketika dia berkali-kali mencoba mau hidupkan kobra, jika orang tuanya dia paham ini nggak benar. Tapi kalau dia misalnya hanya misalnya ada air, ada betul-betul air menyerang misalnya, atau ada kopi misalnya dingin sudah, kok dia main-main gelasnya benar aja, sampai dia tumpah apa? Numpahkan, nggak apa-apa, tumpahkan aja supaya dia puas. Kemudian minta dia bersihkan tempat tersebut, kasih lap, ya enggak? Kamu numpahin kopi, kamu harus apa? Bersihkan, lap. Kalau bisa dibantu juga sambil dia bekerja juga nggak apa-apa. Diajarkan bahwa itu adalah mencoba sesuatu yang keliru, dia tanggung jawab untuk membersihkannya dan dibantu orang tuanya supaya lebih bersih. Tapi jadi minta untuk bersihkan juga. Atau bermain nih, bermain ya enggak. Tidak boleh dia itu pergi sampai apa? Membersih mainannya tersebut. Nah ini penting, kenapa? Karena nanti ketika anak kita itu bermain tetangga rumah, bermain dengan anak-anak sana aja, nanti mau pulang dirapikan lagi mainannya. Sehingga butuh pembiasaan. Dan jangan dihalangi keinginan dia untuk tahu, kecuali apa? Itu berbahaya bagi baginya. Maka kalau punya anak kecil, jangan nyimpan bilas di tempat yang bisa di jangkau olehnya, karena bahaya. Diambil gelasnya pecah, terluka oleh pecahan beling tersebut. Ya, maka perlu adanya apa? Sebuah pemahaman yang benar pada ibu-ibu untuk melihat kondisi di rumah, mana barang yang harus disimpan lebih tinggi, mana yang boleh di tempat yang rendah, sehingga nanti anak itu terlindungi oleh hal-hal yang berbahaya. Ya. Jangan sampai kita pahami anak yang pengen tahu itu sebagai hal yang negatif. Enggak, itu bagus. Itu bagus, menunjukkan dia punya bakatnya, bakat apa? Bakat pintar, bakat ingin tahu, ya enggak? Itu bagus. Ya. Dan kita tinggal apa? Tinggal mencoba nanti setelah umurnya. Kadang-kadang dia ingin tahu, kita tidak jawab dengan jawaban. Tapi dia apa dengan percontohan, dengan kegiatan, dan yang lainnya. Ya. Dan kadang dengan diceritakan atau dengan dijawab pertanyaan yang dia miliki. Ini penting untuk kita ketahui, karena kadang-kadang dengan coba-coba juga dia bisa menyakiti kakaknya atau adiknya. Coba-coba dorong adiknya, misalnya jatuh. Maka dipahamkan dia pelan-pelan dengan bahasa yang ringkas, yang mudah dipahami dengan 2-3 kata yang bisa buat dia paham bahwa dorong itu berbahaya bila terlalu kuat. Coba antuna akan lihat ini, kalau antuna lihat anak antuna berbuat sesuatu, kalau ingin tahu dan tidak masalah, silahkan. Tapi jangan sampai setrika nyala, anaknya mendekat dibiarkan. Itu bahaya, karena dia akan melukai tubuhnya. Ya. Karena bahaya setrika itu. Ya. Membuat luka bakar. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi?
Salah, karena mereka nanti mungkin ya tujuannya untuk tidak makan mie instan, tapi terpanggil oleh dia ibunya zalim. Karena uang saku kan bukan hanya mie instan, tapi yang lain-lainnya juga. Yang baik adalah dipahamkan bahwa ibu apa bukan mengarang kamu makan mie instan, tapi untuk kesehatan tubuhnya. Yang kedua, meminta kepada pengasuhnya di pesantren itu untuk juga memahamkan anak tersebut enggak minum dan makan itu. Jadi bagusnya adalah berkomunikasi dengan pengasuhnya, biar dia yang ngomongin ke anaknya, kamu ini emang tubuhnya enggak siap kalau makan mie instan, gitu aja. Lain dengan yang lain-lain. Jadi memang susah ya, kita ngomong, kamu enggak boleh, yang anak boleh. Susah dia paham sama dia, karena sepahamkan bahwa ini adalah untuk kamu, khusus untuk kamu itu gak pantas dan gak kuat makan instan. Yang lain mungkin lebih kuat dari kamu, tubuh dan kekuatan yang ada. Mungkin dipahami sama aja nanti ya. Nah, jangan sampai saya pengasuhnya mengatakan ibu kamu melarang kamu makan instan, maka kamu jamin makan mie saja, kan? Artinya pengasuhnya menyampaikan dengan bahasa yang lugas kepada anak tersebut tanpa melibat orang tuanya. Karena kalau tahu itu adalah orang tua yang minta, maka muncul keengganan untuk menerapkan hal tersebut. Kalau saya pribadi tidak melarang secara total. Kita bolehkan sekali-kali aja, sehingga dia tidak berani tidak makan di luar, tapi makan di rumah. Kita buat sekali-kali aja boleh. Sekali-kali aja, dengan cara misalnya di dua kali ya, dimasak sekali, dua harinya ganti yang baru lagi supaya mengurangi apa? Kadar pengawetnya. Karena saya lihat untuk melarang total itu nggak bisa. Saya bisa nggak makan sama sekali, tapi anak nggak bisa. Tapi kita batasi waktunya. Ini pun disampaikan juga di pesantren, di karena pantang di tempat kita ramalan itu juga. Mereka hanya boleh misalnya kalau setorannya 2 jus selesai boleh makan mie instan. Itu mereka akhirnya bisa hafal 2 jus untuk apa? Makan mie instan. Emang jadi susah ya? Itu jadi gimana ya? Jadi kita sama aja ya. Kita enggak makan mie instan, tapi makanya apa? Makannya makan ciloknya. Nah, ibunya aja enggak bisa makan cilok. Makan apa? Pentol. Yang isinya kan hanya paling micin ya. Kan sama micinnya itu. Bahkan kadang-kadang campurannya macam-macam. Nah. Jadi intinya sebetulnya susah kita untuk menghindari itu semua. Kita membatasi yang ada. Misalnya gitu, kita batasi saja. Boleh, misalnya satu hari boleh. Nanti 2 pekan baru makan satu lagi. Saya kira kalau hanya makan segitu tidak banyak ngaruh pada anak-anak kesehatannya. Ya. Itu kan tidak yang makan yang melampaui batas, yang banyak. Tapi kalau sekali-kali, setahun sekali, 2 kali, 3 kali itu nggak masalah. Nah. Kecuali punya penyakit, nah itu baru boleh sama sekali nggak makan. Nah, sekarang kalau kita pikir ya, di Sukoharjo kalau kita beli makanan di luar rumah, itu mesti pakai apa? Royco atau micin. Bahkan mereka kalau nggak pakai micin nggak enak masakannya. Nah, gimana coba kita mau
membatasi ya ada. Yang jelas fattaqullaha mastata'tum. Jangan buat anak itu kemudian apa? Membenci orang tua hanya karena kita terlalu memaksakan hal-hal yang dia tidak mampu cerna hal tersebut sebagai sebagai kebaikan bagi bagi dia sendiri. Untuk pondok banyak, pondok sini jangan boleh kan, tapi tetap aja ya. Tetap ya, gak bisa lah dihindari. Kenapa? Karena gak beli di pondok, beli di luar. Lagi hari Jumat, libur, makan mie ayam, kemudian ke sebelahnya pop mie, sebelahnya lagi, wah susah. Tapi kita coba memahami mereka, minimal mereka nanti akan sekali-kali minumnya aja atau bahkannya sekali-kali saja. Sekarang lagi top adalah es teh. Es teh 3.000 sudah gede banget. Segitu banyaknya itu. Dan banyak sekali namanya. Raja so, Raja Raja apa? Raja es teh Solo dari Asmara apa lagi? Kinastel lagi, Jumbo, Bandar Teh, ya Allah. Bahkan di sini nih, ya saya dapatkan lebih dari 4-5 stand teh satu jalan raya ini aja, ya nggak sampai jauh-jauh, paling jaraknya paling 50 meter ada jualan, ada lagi jualan lagi, sama es teh semuanya, ya, es teh semuanya. Yang nggak tahu saking banyak yang jualan es teh sampai sampai minum lagi nggak tahu, tapi habis terus ya tiap hari habis. Seperti apa, hanya 3.000 rupiah bisa minum teh sepuasnya itu. Dan juga nggak bagus juga, alat-alat kalau berlebihan nggak bagus juga. Pertama esnya ya tentu tidak baik kalau terlalu banyak dikonsumsi. Demikian juga belum tentu apakah tehnya teh asli, kita nggak tahu juga. Atau tehnya itu teh yang masih baru atau udah lama, kita nggak tahu juga. Ya. Oleh karena itu ya kita katakan silakan lah, tapi jangan melampaui batas yang ada. Wallah alam bisawab, cukup ya. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.